kita dalam dalam satu tempat yang sangat sempit, yang ramai juga staff, dalam aircon tertutup, kita tak pakai mask. Encik yang saya bercakap tu, encik yang duduk tu, encik yang duduk tu, encik tak pakai mask tadi kan? Awak, saya cakap awak buat tak nampak ya? Awak buat tak dengar? Itu sebab saya tak kira tau, orang awam ke, kalau kaki-kaki kerajaan, saya tak kira. Ini adalah tugas kami yang telah diamanahkan. Saya terpaksa bercakap begini, berletih begini, pasal sangat duka cita. Dia suhu sepatutnya adalah yang terbaik. Jabatan jabatan kerajaan sepatut kena tunjuk contoh. Because this bangunan ini banyak jabatan. Banyak jabatan. Tadi pun kita check tadi ada orang masuk daripada bawah lalu lobby tak? Tak ada, Mas Jatra. Oh, saya kerja sini. Saya tak ni. Tadi security pun satu hal. Hai, saya tak tahulah apa lagi kita nak cakap. Saya dah semak lah. Minta IC yang sana. So, saya berharap lah, tolonglah. Kita buat ini bukan nak tunjuk kita kuasa, bukan. Tapi kita buat ini nombor satu. SOP ni ditujukan kepada semua, termasuk polis. Polis pun tak terkecuali. Semua. Jadi perkara-perkara begini, kita yang terbaik menyahut seruan kerajaan. Kita, because kita ni adalah petugas-petugas kaki tangan kerajaan. Kalau tak kira federal atau peringkat negeri, kalau orang awam tu dia kurang bertanggungjawab, barangkalilah mungkinlah ada kelemahan. Kita ada pekeliling, ada arahan, arahan ketua jabatan, arahan daripada Yang Amat Perdana Menteri, Menteri Kanan, Menteri Kesihatan. Saya percaya Datuk Pengarah meletakkan ini suhu ni because dia memikirkan mesti perlu. Itu sebab dia letak. Tidak, tak payah letak. Letak buat apa? Macam ini, keadaannya dalam satu ruang yang tak besar, banyak orang sebelah menyebelah, dan kita tak pakai mask. Encik tadi, you bahagian apa? Encik bahagian apa? Datang. Datang. Encik duduk mana? Kembadang. Kembadang. Kembadang tak ada positif. Taman saya tak ada. Ha? Taman saya tak ada lagi. Taman? Taman saya tak ada lagi. Mas. Taman apa nama? Kembadang Indah. Encik kena tengoklah. Sekarang ni merata tempat. Semua ada. Jangan kerana kecuaian salah orang menyebabkan pejabat kerajaan tutup. Pernah berlaku. Ha, pasal kerja ni kena buat, akibat dari kecuaian seorang semua tutup. Itu sebab kita memberikan peringatan. Saya tak apa suka nak datang ni, dia lihat macam nak cari salah, bukan. Oleh kerana arahan yang saya terima, saya menjalankan tugas. Jadi sebagai ketua, oh, tak kira siapalah yang kanan, make sure that benda ni dipatuhi lah. Ha, jangan dengar saja kata ada. Puan you kata ada. Tapi ini catat, saya ni catat 80. Ana low tadi, H saja. Tak ada. Itu sebab. Okay, buat catatan.